Puluhan stand kuliner hingga food truck memenuhi halaman parkir gedung Korpri Kota Salatiga Minggu siang. Bukan sekedar festival kuliner seperti pada umumnya, karena ini merupakan salah satu rangkaian sosialisasi bagi pemilih pemula yang diselenggarakan KPU Salatiga. Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk festival ini menjadi sarana pendidikan politik bagi pemilih pemula. Pasalnya, jumlah pemilih pemula di Salatiga cukup tinggi, yakni mencapai 30% total pemilih atau berkisar 10.000 pemilih. Gelaran sosialisasi dengan cara santai ini pun mendapat respon positif dari pemilih pemula. Mereka pun memahami bila satu suara mereka sangat berarti bagi gelaran Pesta Demokrasi yang berlangsung 17 April mendatang. Terus bisa buat motivasi buat milenial tuh, angka golput itu kayak yang dulunya kan ada ya yang udah umurnya tuh tapi kayak biasa aja gitu. Ya ini ya pendapat saya sangat bagus sih. Melalui kemasan acara yang kekinian diharapkan tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Salatiga bisa bertambah, serta dapat mendongkrak jumlah tingkat partisipasi hingga 80%. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.